don't wanna sleep in. 3 faktor yang buat PSSI PD Timnas Indonesia bisa raih hasil positif di Bahrain. PSSI optimistis Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif saat bertemu Bahrain. Sebagai informasi, duel antara Bahrain vs Timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana pada Kamis tanggal 10 Oktober tahun 2024. Pertandingan nantinya dihelat di Stadion Nasional Bahrain. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI sendiri optimistis Timnas Indonesia akan bisa meraih hasil positif dari Bahrain. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Dalam hal ini, Arya menyebut ada 3 keunggulan yang dimiliki Timnas Indonesia. Pertama adalah terkait rata-rata usia pemain. Timnas Indonesia kini memiliki skuad yang lebih muda ketimbang Bahrain. Kedua adalah soal rata-rata tinggi badan skuad asuhan Shin Tae-yong yang lebih unggul dari Bahrain. Ketiga yakni mengenai perbandingan harga skuad Timnas Indonesia dengan Bahrain. Skuad Garuda kini memiliki jumlah nilai pasar lebih tinggi ketimbang Bahrain. Menurut Arya, ini membuktikan bahwa kualitas Timnas Indonesia lebih baik. Tadi kan saya melihat data-data, ternyata misalnya usia kita 23-24 tahun lebih muda daripada Bahrain yang 27-an. Tinggi kita rata-rata 180-an, lebih tinggi dari Bahrain. Kemudian dari harga pasaran pemain, itu kan menunjukkan kualitas, kita hampir 4 kali lipat, mereka 150-an berapa, kita 400-an sekian miliar, kata Arya. Meski begitu, Arya meminta Timnas Indonesia tetap waspada. Terlebih, Timnas Bahrain akan mendapatkan dukungan langsung dari suporternya. Belum lagi Bahrain juga sedang berupaya bangkit setelah dipermalukan Jepang pada laga terakhirnya. Jadi dari statistik itu peluang kita cukup besar, tapi kita tak boleh jemawa. Mereka kan tuan rumah. Mereka sudah kemarin menang lawan Australia, kalah lawan Jepang, pastinya mereka gak mau dan akan ngotot untuk tak kehilangan poin lagi di sini, pasti itu. Jadi ini pertarungannya pasti seru, karena kedua-duanya pasti ngotot, ucap Arya.